Oke, Jack, dengan Mbak Priscilla. Iya, lama banget sih. Gak kayak Happy Jack. Maaf, Mbak. Mbak kan tadi di orderan alamatnya kurang lengkap, cuma Jalan Tanjung. Komplek depan juga ada Jalan Tanjung. Ya kan Mbak bisa telepon saya. Saya udah telepon Mbak, tapi Mbaknya gak angkat-angkat teleponnya. Ya lagian telepon orang lagi mandi. Yaudah yuk jalan. Helmnya, Mbak. Jangan lupa dikancing ya, Mbak. Lagi ada supir taksi. Waduh. Iya. Mbak, tadi harusnya jalan lurus aja. Kan saya udah mau nyampe. Bahaya, Mbak, kalau kita jalan lurus tadi. Gini aja. Gimana kalau penumpangnya saya antar nih pakai mobil saya? Gimana? Imbalan mah bisa dibicarain. Kapan Bang Gidu jadi supir taksi gelap? Ih, taksi gelap. Yang gelap tuh kulit saya doang, Neng. Ya, gimana nih? Gampang dah. Ya udah deh. Saya minta tolong anterin penumpang saya ya. Iya, iya, iya. Sip. Ya. Ayo, Neng, ayo. Ya, dianterin sama Bang Gidu ya. Enggak mau ah. Masa naik mobil sayur, ntar bawa kangkung lagi. Lewat mana sih, Mbak? Ini udah pakai lama. Mana sih? Bang Gidu maaf ya, ongkosnya enggak jadi bagi dua. Iya, iya, enggak apa-apa. Mbak, ongkosnya. Nggak diskon, Mbak. Enggak lah, Mbak. Ini kan ojek online, bukan kayak di mall. Tel. Nak. Apa ya, Bu? Iya. Ini ongkosnya. Nggak usah kembalian, bantu kamu aja ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Bu. Bu, Bu. Iya? Ibu HRD ya di kantor ini? Iya. Saya mau interview, Bu, untuk posisi sekretaris. Kamu telat interviewnya kemarin. Makanya baca dong dengan teliti surat panggilannya. Gara-gara Mbak sih, saya gagal interview deh. Ini ngalahin orang. Bukan salah saya dong. Mas, antarin saya pulang ya. Mbak, jangan ya. Saya nggak mau naik ojek sama Mbak lagi. Sama. Mas, ya? Buruan diambil orderannya. Oh. Sebentar Mbak ya. Ada telepon dari bos saya. Sebentar Mbak. Halo? Ya Mbak Prim? Meeting sekarang? Ya udah oke. Mas, mas. Ayo mas, buruan. Mohon maaf ya Mbak, saya nggak bisa narik soalnya saya disuruh meeting sama bos saya sekarang juga. Kita meeting.